kita mikirnya ah lebih baik jangan rujuk deh gitu ya, tapi ternyata itu bikin dia nggak bahagia, bikin dia sedih, kan malah kita yang salah gitu kan. Kalau memang dia lebih bahagia dengan dia rujuk, ya monggo. Menilai desas-desus masalah rujuk ini ya kembali lagi ke Bang Indra gitu ya. Bang Indra sudah dewasa, dia sudah punya apa ya, dia punya hak untuk menentukan jalan hidupnya gitu ya, mau bagaimana. Ya saya sebagai adik hanya bisa mensupport, kemudian juga bisa apa ya namanya menjaga dia aja sih gitu. Saya pernah curhat enggak? Belum. Belum. Oh, belum. Soalnya kan di media kan udah pernah ngomong beberapa kali kalau pengen rujuk gitu. Ya itu kan dia memang begitu terus ya. Kalau yang aku lihat sih gitu, kalau aku perhatiin gitu. Beritanya mau rujuk ya doain aja gitu. Pengen rujuk gak sih? Ya pengen gitu ya. Ya apa ya, tersirat-tersirat mungkin gitu ya. Tapi kalau secara langsung dia ngomong gitu atau cerita ke kita sih belum. Tapi hubungan Mas Bang Indra sendiri sama Kak Adila sendiri hubungannya baik kan? Alhamdulillah baik. Komunikasinya sendiri lancar atau gimana? Lancar, setiap hari mereka juga WhatsApp, kemudian kadang video callan juga, apalagi sama anak-anak. Kalau keluarga besar kan bagaimana nanti dari Bang Indra aja dulu gitu ya. Kalau kita keluarga kita ini tidak pernah mau mengintervensi gitu apapun keputusannya ya, kalau dia yang pastinya sih kita tekankan gitu ya, kalau belum, karena kita belum pernah ada pembicaraan nih atau nanyain ini bener lo mau rujuk, karena kan yang kita lihat memang itu ya masih cuman desas-desusnya gitu ya, dan belum ada niatannya atau ngomong ke keluarga tuh belum. Kalau memang itu ya baiknya nanti dibicarakan sama keluarga besar. Enggak sih, frekuensinya masih sama, belum ada yang kayak rajin yang gimana gitu, belum. Atau kayak orang yang lintas Semarang lagi mungkin gitu. Kalau saya, sepenglihatan saya gitu ya, sama aja. Emang begitu dia gitu. Masih melihat apa, orang-orang netizen pada mendukung semua gimana? Mendukung untuk rujuk gitu. Ya, kalau kembali lagi, kalau saya pribadi yang bisa tahu perasaannya dia kan dia dirinya dia sendiri gitu. Dia yang lebih tahu lah, kadang-kadang mungkin kita mikirnya ah lebih baik jangan rujuk deh gitu ya, tapi ternyata itu bikin dia nggak bahagia, bikin dia sedih, kan malah kita yang salah gitu kan. Kalau memang dia lebih bahagia dengan dia rujuk, ya monggo. Kalau memang dia lebih bahagia dengan dia pisah, ya monggo gitu.